Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini cuacanya cerah banget. Bagus banget langitnya membiru. Wow, bersih sekali. Pagi ini kegiatan saya mau panen-panen aja. Mau nyari sayur untuk konsumsi hari ini. Ngintip-ngintip-ngintip ada okra yang bisa saya petik ini gede tapi masih muda banget ya ampun guntingnya tuh dapat dua aja hari ini ini panen pertama untuk batang ini untuk tanaman yang sekarang ini ini kemarin pada bengkok kejatuhan tuh waktu angin kejatuhan pot di atasnya ini sekarang saya taruh di bawah hasil tanam yang baru ini hasil nyemai yang baru sudah segini alhamdulillah tiga saya kasih tiga isinya yang lain dua aja yang lain dua batang saya kasih satu pot subur banget alhamdulillah bunganya juga udah banyak. Sekarang saya taruh di bawah supaya ndak jatuh-jatuh. Yang atas saya kasih pot yang tanaman yang enggak terlalu tinggi. Kalau okra sama murbei itu memang tinggi. Jadi murbeinya saya taruh di bawah. Tuh. Tuh murbeinya sekarang di bawah. Terus yang di atasnya saya kasih pre ini atasnya saya deret pre, tapi yang tiga masih kosong. Ini baru aja nanam. Sisanya yang ini dulu, masih satu polybag ini. Saya taruh sini, terus yang ini masih kosong. Saya carikan nanti. Pre yang gepeng sepertinya, mau cari pre yang gepeng, yang jenisnya gepeng. Supaya ada dua jenis. Ini kecipirnya sudah bisa dipanen lagi sekarang gini saya panen mudah mudah banget masih masih apa namanya masih manis kecil kondisi sawi samhong saya seperti ini habis gripis gripis ndak karuan ini dimakan belalang sama burung ternyata udah ketahuan dah saya intip pakai pesta sama burung belalang kayu sama belalang kayu itu jadinya saya makan sisanya mereka nih seperti ini kalau dibuang sayang sih harusnya saya yang makan duluan tapi malah saya makan sisanya mereka udah nggak nanam nggak ngurus jadi yang pertama makan habis dah kalau dibiarkan ya habis yang sebelah sini juga seperti ini tapi masih mendingan kalau yang sebelah sini ini aja yang gini habis tuh masih mendingan jadi seperti biasa kalau habis panen saya kasih pupuk di setelah panen ini nanti sore saya kasih pupuk Poc dari kulit buah yang saya kasih hari ini. Tapi mungkin nanti tidak usah saya videoin ya, soalnya terlalu keseringan video pupuk, 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 bosen jadinya. Kalau video panen, 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 nggak bosen. Itu saya ya, <guluh> soalnya kalau pupuk itu udah kecapean jadinya agak males videoin. cangkang telur saya juga waktunya proses proses mecah-mecahin kalau udah kambuh malesnya itu mau ngapa-ngapain males termasuk golongan kaum rebahan jadinya kalau udah rebahan ngapa-ngapain males saya panen dulu semuanya tuh subur banget dia nemu markisa di potnya belum nih sampai kotor untung belum ini belum keriput dan kemarin saya kemarin sore ini saya nanam bayam Brasil di sini di bawah tabu lampot apel putsa yang sebelah sini saya kasih bayam Brasil. bayam Brasilnya supaya banyak nih. Ini yang di atas juga udah empuk. Hmm. Ntar lagi jatuh ini juga empuk banget yang ini masih atos ini juga empuk hmm udah pedah ternyata banyak yang empuk nih ini empuk juga sudah seledrinya hijau-hijau banget tapi belum beranak nih masih satu-satu-satu pot uh subur-subur semua alhamdulillah ini kompos ini yang membuat dia jadi menghijau semua menghijau Alhamdulillah sekarang saya panen seledri besar-besar itu segini saya tuh paling nggak suka kalau udah diserang sama gini ini jamur kali ya jadinya harus buang kalau yang gini daunnya jadi dan itu sepertinya nular itu daunnya jadi coklat-coklat nah ini anaknya sudah banyak Padahal baru berapa minggu saya panen, eh saya panen, saya pindahin itu, tuh anaknya sudah banyak lagi, tuh daun yang kecil-kecil itu anaknya. Setiap ketiak daun dari bawah juga tumbuh anakan tuh. Tapi selagi induknya daunnya masih gede-gede gini, nggak apa-apa kalau induknya nanti sudah daunnya kecil-kecil gitu saya paling nggak suka ternyata yang ini juga sudah beranak lagi Nih. hasil berkebun saya hari ini Alhamdulillah lumayan untuk konsumsi hari ini sudah lebih dari cukup mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.